Selamat datang di siaran langsung hari ini. Kita sekarang menunggu berakhirnya pembukaan pertandingan kali ini. Dengan dibunyikan peluit, permainan dimulai saja. Mengontrol tempo di lini belakang. Bola berhasil direbut tepat waktu. Cristiano Ronaldo. Rashford, dengan voli yang indah. Tidak lagi imbang, akhirnya terpecahkan. Skor sementara adalah 1-0. Tierney. Mereka akan melempar ke dalam. Sangat jelas sekali itu pelanggaran. Nyundul bola ke arah rekan tim. Rashford. Kesempatan besar untuk tendangan voli disarankan ke gawang lawan. Jumlah skor sepertinya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu pertandingan. Tren yang bagus. Timing merebut bola yang bagus. Lemparan ke dalam. Ia cepat, akurat, dan kuat. Umpan melengkung indah menuju rekan satu tim. Kesempatan bagus. Tendangan voli kencang bagai elang. Lesat ke gawang. Rasanya pertandingan ada di bagian klimaks saat ini. Menerima operan di tengah. Mengirim bola ke belakang untuk mencari peluang lain. Berbalik dan mengoper ke belakang. CR7. Ini sangat dapat dinikmati. Dengan sabar, mengatur serangan di sisi lawan. Mencoba menemukan celah di pertahanan lawan. Memilih untuk mengoper bola ke belakang. CR7. Tierney. Umpan melengkung. Dia menangkapnya. Kiper dalam kondisi yang sangat baik. Tendangan dilakukan oleh kiper. Thomas Partey. Jordi Alba. Menguasai bola di area timnya. Bola dikembalikan ke area pertahanan sendiri.
Bola kembali dikontrol lawan. Babak pertama yang intens selesai. Waktunya halftime. Pertandingan dimulai lagi sekarang. Benitez. Stones. Bola diumpan ke sayap. Dengan sabar mengatur serangan di sisi lawan. Menerima bola di tengah. Bola ditahan saja oleh kiper. Kiper melempar bolanya. Tidak butuh waktu lama untuk bola berhasil direbut kembali. Dengan sabar mengatur serangan di sisi lawan. Mencoba menemukan celah di pertahanan lawan. Ini sangat dapat dinikmati. Kita lihat pertukaran bola terjadi dengan cepat di sini. Satu lawan satu. Tendangan meriah menembus benteng gawang musuh. Gol lagi. Pedih sekali. Lebih pedih dari patah hati. Bola berada di tengah sekarang. Dicuri lagi. Bolanya dicuri lagi padahal baru saja dimiliki. Bisa dilihat, mereka nampak sudah sering berlatih mengumpan dan menerima semacam ini saat latihan. Ada begitu banyak ruang terbuka, mengirim bola ke sisi lain. Bola berhasil direbut. Kesempatan bagus untuk memperlebar keunggulan. Bola mengenai tubuh. Hampir saja. Perebutan bola yang sangat menentukan di lapangan tengah. Umpan melengkung cantik. Bola ditahan saja. Sebuah tendangan sudut. Sundulan yang penyelamatan yang sangat-sangat krusial. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh kiper. Sebuah tendangan jauh. Tembakan jarak jauh. Nasib, memang nasib. Bola ditendang jauh saja oleh kiper. Dengan sabar mengatur serangan di sisi lawan. Mencoba menemukan celah di pertahanan lawan. Menerima operan di tengah. Memilih untuk melakukan tendangan di kotak penalti. Tendangan dilakukan oleh kiper. Dinho. Ronaldo! Fluid ditiup sebagai tanda offside di sana. Menyundul bola ke arah rekan tim. Menerima operan di tengah. Upaya yang berat. Kiper lawan dalam kondisi yang sangat baik hari ini. Wasit memberikan corner kick. Tanpa dikontrol. Memanfaatkan kesempatan emas. Intensitas di pertandingan ini sudah tidak ada. Sepertinya nonton film horor bisa jadi alternatif. Asal tape dari ragi, asal baju dari kain. Sampai jumpa lagi di waktu yang lain.